terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, udah klik video ini. Dan di video kali ini kita bakal reaction review TikTok coy ya. Kita bercari-cari gitu ya kan, videonya di TikTok coy, yang lucu, gokil ya kan, apalagi yang makin goblok sekarang. Oke coy, kita langsung aja ke videonya guys ya. Let's go. Aku tidak pintar, tapi aku tahu semua situs bokep. Ini manusia langka yang ada di dunia dan bakal dibakar di neraka guys. Wah parah banget ini sih. Muka-muka sange, untung lu ganteng bang. Lihatlah dua orang sad boy yang sering dikira fuck boy. Kau lihat komenannya guys. Dinda jangan marah-marah. Alah los. Kenapa bulat kantornya bau? Ketemu dia lagi nih sih. Gimana nih guys? Waduh guys. Si bully toxic ini parah ini guys. Pokoknya kalian kalau lihat kontennya jangan nih guys ya. Pokoknya jangan guys. Nanti kalian bakal masuk neraka dengan cepat nih guys. Nah, penasaran ini kenapa ini dia jawab pertanyaan kenapa bule bau basreng. Basreng itu informasi yang salah. Kontolku bau mulutnya mamamu. Kok bisa mulutnya mamamu bule? Oke, naik. Jogetannya mantap banget guys ya. Siapa ini? Si Rian Riani Fitria. Oke, kalian lihat enggak? Kalian lihat enggak ini guys? Kalian lihat guys. Ini aduh please tolong guys. Tolong kalau diulangin lagi nambah dosa nih guys. Oke, next lah ya. Parah nih guys, ini menurut gua orang-orang yang nggak pernah bersyukur kalau dia bisa makan, bikin konten buang-buang makanan coy. Nah, ini buat lulu pada nih yang apa yang bikin konten buang-buang makanan ini, tolong ya dihentikan gitu ya. Mana sih gue pause ke bang biar makanan lu nggak tumpah, kasihan aku tuh kayak gitu ya anjir, nggak sampai lempar HP, layar retak, baterai aman minus bawa kayak nego bisa lah. Gimana nih orang, pertanyaan gua cuma 10 itu kenapa kertas lu masukin juga ke piring. Iya. Yeah. Parah sih lu bang. Boros banget ya ciri mulut itu besar banget guys ya. Aduh parah men, ini gede banget guys. Dengan pedenya anda minum tidak berbagi guys. Waduh. Jangan lupa minum es teh ya. Aduh ini yang punya, buset keburu kembung. Kenapa nggak bapak galas kalian bang? Melawan hukum es cakek. Cekek ding. Melawan hukum cekek. Parah sih. Cukup buat basahin ginjal 3 hari. Parah. Oke, next ya. Tolong disensor Pak editor ya kan. Ini aduh, please men, kalau kalian lihat nih ya. Men itu wah, itu jantungnya iblis itu guys kalau di gituin ya. Cuman gua penasaran sama komentarnya. Enggak ketek, enggak FYP. Saya janji saya bakal like kalau bohong saya mati. Next. Ini waduh
bisa ya guys ya, tolong ya guys ya, walaupun itu aduh gimana ya, menurut gua kalau ada murid yang begitu udah nggak ada etika lagi gitu. Oh. Miris banget nih guys, mending kalian nonton bokep. What is love? Mau jadi apalah kalian nih. Waduh, warga TikTok ini makin hari makin enggak jelas. Bukan apa ya, gua enggak mau manjang fisik ya, itu tetap cakep men kalau dia enggak pakai celana begitu. Fansku datang dari Jakarta, ya ampun, ya enggak gitu juga. Gue kalau pakai celana kayak gitu langsung dibuang sih sama emak. Buset, ampe robek begitu, Mbak. Aduh, next. Waduh, ini artis TikTok men. Dennis Cherista. Itu ya yang ya sombong lah ya. Ya bukan gua mau gimana gitu ya, emang orangnya sombong men. Ya karena orangnya kaya juga sih. Iya. Coba komennya lucu aja. Pura-pura baik, pura-pura jahat, anjir. Sebenarnya Kak Dennis itu baik. Oh, oke. Okay. Orangnya suka balak-balakan itu aslinya baik banget. Ya, ya mungkin ya. Ya nggak tahu lah. Nih, lihat dulu nih ya. Cowok, cowok, cowok. Ingat, cowok, cowok, cowok nih. Ya kenapa? Cowok, cowok, cowok kenapa? Parah ini nih, di sirkuit yang ada di mana nih? Warga nekat jalan sirkuit Mandalika. Tiga orang memacu sepeda motor di lintas balap. Ini Mandalika ini sirkuit yang ada di Indonesia coy. Yang pertama kali ya dibangun di Indonesia di Lombok kayaknya ya. Di Lombok sana gitu. Masuk berita dia nih. Yang oke lah ya, kita bangga lah ya, Indonesia punya sirkuit sekarang ya guys ya. Oke next. Nih kita bikin ini. Sampai deh. Iya bentar. Anjir kaget gue guys ya. Kirain gue limbat gitu ya. Ternyata gak tahu apa. Eh gini amat nih. Kita tak po polis kena doh. Apa nih cok? Siapa pernah tengok apa nih? Ih parah sih. Nah ini udah dimakan, udah digigit. Parah, apa karena corona di makanan stok-stok itu disimpan gitu aja guys ya, nggak diperhatiin gitu sampai ada belatungnya tai. Parah, ini udah dimakan loh, kalau masih utuh mandi cowek ini masih oke guys ya. Ini bekas gigitan manusia, parah. Penjualnya nih di sini, penjualnya nih, penjual langsung nih ya. Oh, kasihan betah belatung lo anjir. Next. Sambuk ayam coy, kayak judi ayam gitu ya, karena ya orang nggak ada otak gini, gitu. Orang cari itu, kalau cari duit itu yang halal aja gitu ya kan, ya ada lah mestilah ya kan, kerjaan yang halal lah bagi kita semua gitu, bukan sambung ayam. Di sini malah ditulis di sinilah kecepatan lari diuji. Wow, yang ini mau bangsa.
Ini lagunya enak banget lagi bikin ngejat nih guys ya. Oke next. Pengen dia duduk berdua sama kamu sambil mainin analog ML maksudnya. Oh iya iya iya. Analog ML. Ya next. Positif aja guys. Hold the fattest chunk of pus out of his nose. Oh. Oh my god. My BF pulled the fat. Gimana sih rasanya? Ini. Bikin lalko, bikin ular kobra. Bikin ular kobra itu guys ya, kena le kobra. Keren 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 Pak D, keren Pak D. Next. Baru kali ini anjir gua lihat kepala, aduh kepala bisa kulit kepala bisa kayak gitu ya. Ini ketombe apa ya, bisa keras banget sih ya, apa kelainan ya bro? Merinding anjir sumpah. Next, ini apa coba komenan ya. Cara ilangin ketombe pake apa ngeap? Nanya serius, dijamin ngeritik nih. Iya cok. Waduh, next. Waduh. Waduh, parah ini orang. Bisa ini ya. Itu yang pertama tadi keluar apa terlalu meluap mendidihnya. Ini panas anjir ini orang, aduh. Kipasnya ikut-ikutan rese. Next. Umur berapa kalian baru tahu trik ini? Apa sih? Si kawan, bawa santai aja bro di. Oh, ternyata begitu bos. Baru tahu juga nih bos. Kemarin juga sampai dituangin ke kepala. Okay, next. Harder, okay? Please. Okay, Chanyeol. Let's see. Chanyeol. Paling sesha. Ayo. Ayo. Okay. Break it and shot. Ready? Go! Gimana nih bocah? One leg, okay? Ready? Go! This way! Kok malah ditendang di... Ditipin. Gimana bisa pecah, bocah? Yang main game apa squad game itu ya, squid game itulah ya. Janio, oh banyak juga deh pembarannya apa gimana sih. Oh kan cok laki-laki nih cok, tapi mirip lah, bisa mirip lah. Lion Production. Anjir. Kayak gini banget ya orang perempuannya. Cantik kan lima. Tewas. Tewas ketika nih guys. Oh!
Jugaremos, muévete luz. Ini yang di apa di game squad nih yang ini orang-orang yang banyak utang jadi ikut squad game guys. Itu kan yang banyak masalah dia jadi ikut squad game gitu yang diceritanya gitu coy. Jadi dia ditawarin oleh lelaki ini. Jadi gini pertamanya si laki-laki ini terlilit utang banyak guys. Dia bingung mau cari duit di mana ya kan. Nah, akhirnya ada yang ada orang yang kaya itu nawarin dia sebagai kayak apa namanya game ini yang ngebanting sampai pecah itunya alatnya itu sampai dipecahin nanti dikasih duit 10 berapa gitu sen 10 sen bukan 10 sen anjir 10 apa ya Korea itu tuh won ya 10 won dan dia ini kalah mungkin ya karena tidak pecah dia kalah. Karena kalah nggak pecah makanya ditampar guys kayak di squad game aja. Loh ini kok dikasih? Yang kalau di squad game itu nggak dikasih guys ini kan aslinya yang gitu ya permainan luar biasa lah ya di jalanan gitu mungkin. Karena dermawan ya. Tapi kalau di aslinya itu tuh ya bukan kayak gitu guys. Kalau di aslinya dia nggak bisa mecahin berapa kali-kali pun nggak bisa mecahin. Tapi itu tuh dia nggak putus asa gitu banget ditamparin terus sampai akhirnya dia menang gitu ya kan. Menang dapat 10 won itu gitu. Dan akhirnya ditawarin lagi sama si orang ini yang di game aslinya ya. Ditawarin lagi sama yang itu yang dermawan itu. Ditawarin lagi buat main game lah selanjutnya dan akhirnya ikut game itu Jo. Itu yang peran utamanya itu. Jadi ya buat teman-teman yang belum tahu aja gitu. Next. Parah sih ini emang gokil coy. Si siapa sih namanya ya lupa gua. Si siapa sih? Excuse me, Mister. Mister, do you know the beach? Do you know the beach? Episode apa? Ada yang gue ini guys, gak tau nih guys. Episode apa? Episode apa? Tanya gak tau, ini kan gue bikin konten ini guys. Rame banget anjir. Wah, ayo banget nih gue. Itu lu gua guys, video lama. Rame banget di sini. Astagfirullah. Aduh, parah. Angga mutu. Angga mutu sama garis gitu. Rame banget nih. Udah 500 aja tadi 400 sudah. Guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di follow Instagram aku as110 guys ya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ya, pokoknya kalian tinggalin komentar. Kita bakal reaction video lagi coy di part yang selanjutnya. Oke guys, di episode selanjutnya maksudnya ya. Guys, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. See you next video, bye.